ngono eh ya ngalah sintuwek ngalah sintuwek ngalah bro jarene iso-iso wae test trip 2014 dari Bromo Tengger bro. Ya, mobilnya 2014. Kayak apa rasanya? Pripun Mas? Gimana? Mantap Pak rasane. Lulus ae mumpun kene. Lebih enteng apa lebih susah? Benteng ya, tes ya. Terus ya. Sampun koyo lah dia kali tangan lo. Wah, ya kayak gitu. Dari Bromo Tengger, Tengger nih Mas. Pasuruan. Jas bro mobilnya nyaman rasane. Limane ya dites Mas. Gimana? Karo sing standare biasane kan dondel ngono kae. Nah, ya kayak gitu. Nah. Enak toh? Mantap. Wah, guys. Nek sing baljo ini ki Mas, tak jamin sak umure mobile wae lek rusak. Aman. Ini kene marai poe L300 Mas. Wah, kan. Kiri prei. Yo. Sip. Nah, nek muatane pe enak wae tumpake. Mas yo, Mas yo. Jalanane pegunungan. Bromo yang ini ya Mas perjalanane. Nggih, tapi kadang niki tikungane, Pak. Iya, kene tikungane angka 8. Iya. Tikungan angka 8 no. Iki yo enggak ada yang merusak, Mas. Enggak ada yang merusak, enggak ada yang apa ngebor, apa las dan lain-lain. Jadi tinggal PNP. Plug and play langsung. Enggak ada 2 jam, Pak. Enggak ada 2 jam pemasangan. Terus posisi kabin ya juga masih luas, aduh. Enggak, jadi tetap cabin nih. So, oh sayangnya kenopi Mas, asing merah habis. Kenopi ku mau lah, tak kasih merah. Taman tu tumpahin aja ngori nih Grand Max apa no, lebih api. Kenapa iki puntelane iki lho. Oh, nah, iki. Maman tumbasne naik Grand Max ku api. Was. Masuk base camp. Nah, bae iki ngalah, bro. Iki 86 penuh perjuangan. Oke, cok, selesai.